Tank Rusia menembaki warga sipil bersepeda di kota Buka, Ukraina. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan saat-saat di mana tank Z Rusia menembaki pengendara sepeda di kota Buka, Ukraina. Video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Ukraina itu menunjukkan pengendara sepeda berjalan di jalan sebelum berbelok, di mana sekelompok tentara dan kendaraan Rusia sedang berpatroli. Inilah detik-detik yang menunjukkan sebuah tank menembak beberapa kali ke arah pengendara sepeda tersebut. Warga sipil itu tidak terlihat jelas karena mereka berjalan di belakang deretan rumah. Menurut militer Ukraina, pengendara sepeda sipil itu tewas dalam insiden tersebut. Buka telah menjadi titik fokus ketika para politisi dan pemimpin dunia menyerukan agar Presiden Vladimir Putin diadili atas kejahatan perang di Ukraina. Namun pihak Rusia membantah telah menjadikan warga sipil sebagai sasaran dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina itu. Bahkan sebuah video dirilis oleh media Rusia yang mengabarkan kesaksian seorang warga Ukraina yang mengaku bahwa militer Ukraina lah yang menyerang warga sipil Ukraina mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.